aku membangkitkan semangatku. Titirio, oh Titirio, apakah dirimu tahu bahwa betapa aku membutuhkanmu, Titirio? Tanpa dirimu, apalah artinya aku tak bisa menyelesaikan tugasku. Betapa berat rasanya. Menanggung beban ini, Teacher Yu. Tolong aku, Teacher Yu. Tolong. Aku sedang kesulitan. Coba lihat diriku. Lihat diriku, Teacher Yu. Lihat diriku. Bukankah ini sahabatmu? Yang selalu setia kepadamu. Tolong aku, Teacher Yu. Tolong. Aku butuh dirimu. Aku butuh Teacher Yu. Semarang, hari Jumat tanggal 29 Mei di Tegu. TTD sahabatmu, Teacher Indah. Teacher Yu. Hey, halo. Mau minta tolong. Apa? Videoin buat kelasmu. Oh gitu, kapan? Sekarang. Sekarang, yuk. Yuk, yuk. Loh, loh. Teacher Yu. Yuk. Teacher Yu, kenapa kamu gak nolongin aku? Teacher Yu, saya tak merasa. Teacher Yu, kenapa kamu gak nolongin aku? Aku ini sahabatmu. Teacher Yu. Shalom, selamat pagi. Wow, sudah keren. Sudah mandi. Wah, baunya sampai sini wanginya. Liburan meskipun tidak lama, kalian tidak mengerjakan banyak tugas, Teacher berharap kalian tetap bisa menikmati keindahan di hari-hari kalian. Termasuk indahnya baju Teacher. Indah ya? Wah. Asli loh ini batik, dari mana? Afrika. Wis, sombong, enggak. Teacher hanya menekan di sini bahwa sesuatu yang indah banyak orang yang suka. Kalau ada orang yang ngomong yang indah-indah, katanya dirangkai luar biasa seperti Teacher Indah tadi, dia merangkai kata untuk memohon sesuatu. Indah kan? Menurut kalian indah kan bahasanya, ya kan? Sama ekspresinya. Indah bukan? Tapi kenapa ya? Dia tidak diperhatikan sama Teacher Yu. Menurut kalian kenapa? Ya, tentunya sesuatu yang berlebihan, yang bertele-tele, tidak pada tujuan yang jelas, kata-kata itu akan membuat orang malas mendengarkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berdoa tidak bertele-tele. Anak-anak, berdoa itu kita bicara sama Tuhan. Berdoa itu kita berhubungan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu siapa buat kita? Buat kamu Tuhan itu siapa? Kalau buat Teacher, Tuhan bisa jadi bapaknya Teacher. Bisa jadi sahabatnya Teacher. Teman dekatnya Teacher. Ya, lebih dekat dari keluarganya Teacher. Jadi, kalau orang dekat, kita ngomong sama orang yang kita sayangi,
yang biasa ketemu tiap hari, yang dekat, apakah bicaranya harus seperti Cica Indah, hanya untuk memohon sesuatu? Harus panjang, harus indah sekali seperti puisi contohnya. Misalnya, Cica punya anak, anaknya Cica bilang, "Mah, minta es krim." Cukup begitu kan? Karena sudah tahu, bahasanya jelas, "Mah, minta es krim." Cica tahu, oh dia butuh es krim. Bandingkan seandainya anaknya teacher ngomong sama teacher minta es krim pakai bahasa kayak teacher Indah. "Mamaku yang cantik, terima kasih sudah membimbingku saat ini." Pakai puisi, pakai catatan lagi. "Mama, aku ingin bahagia. Bahagiakan aku dengan es krim. Minta uangnya dong." Gitu. Itu masa ngomong sama mama gitu, sama papanya gitu, sama berdoa dengan Tuhan, bicara dengan bapak kita, dengan sahabat kita, kita gak usah pakai seperti itu. Firman Tuhan bilang begini ya di Matius 6 ayat 7, Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Yesus berkata begini, Matius 6 ayat 7, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Catat, tidak mengenal Allah. "Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Jadi berdoa bertele-tele dengan bahasa yang muter-muter, kayaknya indah seperti puisi, Tuhan tidak suka. Tuhan bilang itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sama anaknya teacher, kalau gak kenal sama teacher ngomongnya seperti itu. Tapi kalau kita mengenal orang yang kita kasih, kita minta kepada orang itu, pasti kita tidak perlu bertele-tele. Teacher Rio sama Teacher Indah itu sahabatan. Ya, harusnya Teacher Indah udah kenal Teacher Rio, gak perlu pakai bahasa puisi, ya kan? Ya karena teacher pakai itu buat kalian bisa ngerti soal pelajaran ini, supaya kalian bisa tahu perbedaannya. Nanti di penutup kalian akan tahu kenapa Teacher Rio gak mau menolong di awal ya. Nah, Allah sendiri berkata, Tuhan sendiri berkata, jangan bertele-tele ya kalau berdoa. Jadi gimana teacher berdoa? Murid-murid juga bertanya, lalu bagaimana berdoa? Tuhan mengajarkan di Matius 6 ini bagaimana cara berdoa ya. Ayat 8 disambung, "Jadi janganlah kamu seperti mereka yang gak kenal Allah." Kita kan udah kenal Tuhan Yesus. Baik, gak usah dirayu-rayu. Tuhan Yesus, berdoa makan aja panjang. Tuhan Yesus engkau baik sekali. Ya pakai penyembahan lama, nanti lauknya hilang. Doa makan aja lama, panjang banget. Nanti kamu buka mata, amin, tempenya hilang kan teacher. Itu ya, kemarin ya, teacher Melan kan ya. Oke, jadi ingat, janganlah kamu seperti mereka yang gak kenal Tuhan. Karena Bapamu, catat ya, Bapamu di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Tuhan sudah mengerti maksud hati kita. Tuhan Maha tahu. Kamu belum berkata-kata, saking dekatnya nih Bapa sama kita, Bapa tahu kebutuhan kita. Ya. Teacher sama anak teacher tahu saking dekatnya, karena ibu dan anak, bapak dengan anak. Oh, dia suka es krim. Kadang enggak usah bilang, ketika lewat es krim, yang jual es krim lewat, dia matanya ketip-ketip begini, senyum-senyum. Tahu kamu pengen kan? Kasih, bilang sana beli es krimnya. Karena dekat, kita sama Tuhan Yesus dekat. Gak perlu bahasa yang aneh-aneh, gak perlu kata-kata yang panjang ya. Tuhan tahu, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Belum minta udah ngerti, Bapa kita akan memberikan. Nah, oleh sebab itu, mari belajar doa yang benar. Jangan panjang lebar ya, gak usah banyak kata-kata. "Teacher, aku belum bisa berdoa untuk anak play group PPG." Kamu cukup bilang, "Tuhan Yesus, aku sayang kamu." Itu berdoa loh ya, itu berdoa. "Teacher, aku gak bisa berdoa, tak catat ya." Kayak Teacher Indah ngomong pakai catatan panjang. Tuhan, kamu belum bicara, sudah ngerti. Nah, kamu butuh apa? Nah, jadi gak usah bingung ya. Berdoa tuh gimana sih? Ngomongnya apa sih? Terus yang diminta tuh seperti apa sih? Supaya dijawab Tuhan. Anak-anak, doa itu tidak membingungkan. Doa itu bicara, berdialog, ngobrol sama orang yang dekat sama kita, yaitu Tuhan. Nah, masalahnya
kalian dekat gak sama Tuhan? Seberapa dekat kalian sama Tuhan? Berapa sering kalian berdoa? Kalau kalian berdoanya cuma mau minta aja, wah berarti gak dekat dong. Kalau anak sama bapak, bayangkan kalau cuma butuh duit saja dekat, ma minta uang jajan, ma minta uang ini, tapi gak mau bicara yang lain, gak cerita yang lain, bayangkan hati bapak, hati papamu, hati mamamu bagaimana? Sama dengan Tuhan. Kalau kita mau ngobrol sama Tuhan harus setiap hari, sering. Gak cuma waktu butuh, waktu mau ujian. Berdoa terus pagi, siang, malam. Doa makan, doa lagi. Sebelum tidur, doa lagi. Bangun tidur, doa lagi. Doain yang satu itu terus. Gak salah sih. Besok kita belajar, ketuklah. Maka pintu dibukakan. Terus berdoa terus, betul. Tapi yang salah gini, kalian hanya datang ke Tuhan kalau butuh saja. Itu yang tidak betul. Itu tanda kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ajak bicara Tuhan setiap hari. Oke? Dan ingat, jangan bertele-tele. Berdoalah seperlunya yang kalian ingin katakan sama Tuhan. Kadang kamu gak bisa bicara. Rasanya sakit hati banget. Tadi papa mama habis berantem. Kalian nangis aja. Tuhan ngerti. Bicara pernah begitu. Jadi Tuhan tahu segalanya. Jangan berdoa bertele-tele. Dan Tuhan mengenal hatimu. Kalau engkau mau dekat sama Tuhan tiap hari, kamu gak usah minta. Kamu gak perlu berdoa panjang lebar. Tuhan berkati, Tuhan jawab keinginanmu. Pernahkah seperti itu, teacher? Pernah. Teacher hanya batin nih. Kayaknya siang-siang ini makan lumpia enak. Tapi mahal, belinya harus ke Mataram. Karena teacher dekat sama Tuhan, Tuhan tahu kerinduan teacher, tahu anak-anak. Beberapa jam kemudian teacher dapat berkat, diberi lumpia gratis, besar-besar, enak. Itu bapak kita, gak perlu berdoa untuk hal yang sepele seperti itu. Dia tahu kerinduan, apalagi hal yang besar. Kamu doakan sungguh-sungguh, pasti dijawab Tuhan. Amin. Gak boleh bertele-tele ya. Tahu artinya bertele-tele? Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Intinya cuma satu, minta satu. Itu namanya bertele-tele. Pakai puisi ya di cerita tadi. Oke, yuk kita mau belajar berdoa. Terus berdoa yang baik seperti apa? Kalian bisa baca ayat di bawahnya. Kalian boleh berdoa, praktekkan doa Bapa kamu ya. Kalian sudah tahu kan lagunya? Kalau gak hafal bisa nyanyikan pujiannya. Itu doa yang sederhana yang Yesus ajarkan. Amin. Yuk kita mau berdoa. Kita mau berucap syukur sama Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu tahu isi hati kami. Engkau mengenal kami anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan setiap hari ngobrol bicara dengan Tuhan. Kami mau bicara dengan Tuhan tidak hanya ketika kami membutuhkan Engkau, tapi kami menganggap Engkau Tuhan sahabat dan Bapa kami. Kami ingin bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Dan kami mau belajar berdoa dengan cara yang benar, dengan bahasa kami, dengan hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu, apa yang mereka doakan Engkau dengar dan Engkau jawab tepat seperti yang Tuhan kehendaki, waktu yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, begitu ya anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke. Okay.